posko IDP yang letaknya ada di lapangan Fatulemo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, di mana salah satu poskonya itu ada posko dari UNFPA, di mana ini merupakan tempatnya relawan-relawan yang diturunkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan bantuan khusus nih untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu yuk, karena saya sudah bersama dengan Ibu Maria Communications of UNFPA. Jadi bantuannya apa saja nih sejauh ini? Kegiatan di sini terutama untuk menjangkau ke ibu-ibunya, kebutuhan dasarnya mereka, untuk pemeriksaan kehamilan, nanti untuk perencanaan persalinan, itu bisa dilakukan dengan baik. Kalau permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh ibu-ibu di sini apa tuh, Bu? Si kehamilan itu ada resiko untuk jadi berisiko, kehamilan yang berisiko. Tapi itu dengan adanya hubungan yang erat dengan para pekerja kesehatan, dengan bidan, itu semua bisa diatasi dengan memadai gitu. Ya, ini dia posko Sunrise School nih. Di sini banyak adik-adik kecil ya, kan. Jadi kalau pagi-pagi, halo. Jadi kalau pagi-pagi dan sampai siang, ini tuh ada proses belajar mengajar nih, meskipun memang tidak bisa secara normal, tapi setidaknya ada pembagian kelasnya, khusus SD dan juga khusus SMP. Nah, itu dia cerita-cerita di kawasan posko IDP. Tim Liputan melaporkan untuk Net.